Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 dan 2. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, anak-anak mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 dan 2, mari kita pahami kelima Pancasila berikut. Yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yang pertama yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Contohnya, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Contohnya, tetap berteman meskipun berbeda agama. Saling membantu meskipun berbeda agama. Sekarang kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yang pertama yaitu persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua yaitu menjenguk teman yang sakit, menghargai pendapat orang lain, membantu teman yang terkena musibah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat, dan menghormati orang tua. Kalian telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 dan 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.